Skenario awal, saya meminta teman dari Nisa untuk menemani ke lokasi pelamaran. Tapi mendadak sekali tidak bisa dan saya bingung mesti gimana. Melihat Rico yang sedang kebingungan, akhirnya saya mengirimkan salah satu tim untuk menemani Nisa dan menyamar sebagai teman dari Rico. Oke, gue percaya sama lo. Setelah sedikit memberi arahan, akhirnya salah satu tim segera menemui Nisa. Kemudian bersama dengan tim, kami melanjutkan proses men-set venue pelamaran dan mengisi lemari buku tersebut dengan quotes yang membentuk love. Siap menuliskan pesan-pesan ini, atau aku yang sering tersenyum dan gemas sendiri bila membaca pesanmu. Saat memulai rehearsal, saya di situ agak sedikit grogi membacakan sebuah kutipan dari novel tersebut. Tapi di sini saya berusaha untuk membacakan kutipan tersebut supaya proses acara lamaran ini berjalan dengan sempurna. Semua persiapan di venue sudah selesai, hari pun semakin sore dan kami pun menyudahi proses rehearse dan bersiap untuk melakukan eksekusi pelamaran. Met, sukses! Oke, di saat kita semua lagi menunggu kedatangan Anissa, saya ngelihat ada pemandangan yang nggak biasa pada saat menjelang eksekusi pelamaran. Saya tahu kamu grogi, saya tahu kamu nervous, tapi saya ngelihat ada situasi yang nggak biasa harus kamu hadapi. Oke. Saya paham di mana kamu juga harus membacakan beberapa kutipan dari sebuah novel dan ini kamu bacakan langsung di depan orang yang sangat kamu sayangi. Mengungkapkan rasa lewat sebuah surat, lewat sebuah pesan, lewat sebuah pesan. Namun, lewat pesan-pesan yang kau kirim padaku, aku merasakan nuansa. Namun, pakai mobil yang dinaikin Nisa udah ada di seberang. Oke, sekarang bisa dari parkiran. Tunggu, Nisanya baru turun dari mobil. Sekarang Rico standby, Nisanya udah masuk ke dalam toko. Pesan cinta. Mungkin terdengar konyol karena sekarang bukanlah masanya untuk mengungkapkan rasa lewat sebuah pesan. Namun, lewat pesan-pesan yang kau kirim padaku, aku merasakan nuansa romantis yang belum pernah kurasakan sebelumnya.
Aku selalu membayangkan wajahmu tiap menuliskan pesan-pesan ini. Atau aku yang sering tersenyum dan gemas sendiri bila membaca pesanmu. Maaf udah nunggu lama, udah bikin kamu bete. Aku ngelakuin ini semua untuk kamu. Makasih untuk selama 8 tahun ini kamu udah sama aku, udah percaya sama aku, terus kita udah sempat LDR-an. Pokoknya aku udah yakin deh sama kamu. Selama 8 tahun ini kita menjalin hubungan. Aku bisa ngomong apa? Will you marry me? Aku mau. Maaf ya, udah bikin kamu bete tadi. Selamat ya. Let's go. Oh ya, makasih Mas Demi. Ini buat kamu. Cinta tidak akan pernah merasakan kedalamannya sampai perasaan tersebut merasakan jarak yang memisahkan. Forever, when the day is over, come look for me.